Live Indosiar malam ini, Persib Bandung versus PSIS Semarang pekan ke-27 Sopi Liga 1 2019. Jika Anda pecinta sepak bola Indonesia dan suka dengan informasi seputar sepak bola nasional, ini adalah channel yang pas untuk Anda. Dan agar kamu lebih mudah memperoleh info seputar sepak bola, silahkan subscribe dan tekan belnya. Persib Bandung kembali bertemu PSIS Semarang dalam laga lanjutan Liga 1 2019 pekan ke-27 Rabu 6 November 2019. Setelah dua kali terusir di Bali saat gelar laga kandang, Maung Bandung akan kembali mendapatkan dukungan dari Boboto saat jamu PSIS Semarang di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung malam ini. Laga tersebut dijadwalkan kick-off pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dukungan Boboto akan menambah motivasi lebih Pangeran Biru untuk kembali meraup poin 3 di kandang. Posisi PSIS di klasemen masih memerlukan tambahan poin agar bisa menjauh dari ancaman degradasi. Sebagai tim tamu, tim Mahesa Jenar memiliki ambisi yang kuat untuk selamat dari jurang degradasi. Mereka mematok target untuk mencuri poin di Stadion Sijalak Harupat. Saat ini mereka berada di posisi 13 klasemen Liga 1. Kemenangan telak atas PSS Sleman minggu lalu di Maguwoharjo wajib diwaspadai Persib Bandung. Semakin padunya duet Claudio Marini dan Bruno Silva mempertajam lini serang PSIS Semarang. Jelang laga penting pada pekan ke-27, dua pemain pilar Persib Bandung, Ardi Idrus dan Ezekiel, dikabarkan mengalami cedera pasca mempaskan Kalteng Putra pada pekan lalu. Kita lihat saja nanti apakah mereka bisa diturunkan pada laga kontra PSIS Semarang. Minus King Eze jelas akan berpengaruh pada daya dobrak lini depan Persib Bandung yang mulai menunjukkan progresivitasnya dengan melahirkan gol demi gol dan membantu Persib tak terkalahkan dalam 4 laga terakhir mereka dengan torehan 10 poin. Wajar bila Persib Bandung lebih diunggulkan untuk memenangi pertandingan pada match ke-27 Sopi Liga 1 2019. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini agar bisa berkembang dan memberikan info terbaru lainnya.